Pemirsa, warga sekaligus calon pemohon perceraian antri untuk melakukan pendaftaran maupun sidang gugatan cerai. Faktor ekonomi dampak COVID-19 mendominasi pemicu perceraian dalam 2 bulan terakhir. Kondisi pengadilan agama kelas 2 Soreang Kabupaten Bandung masih terlihat ramai. Warga, terutama ratusan calon pemohon cerai baru, terus menyerbu berdatangan dan bertambah. Mereka yang datang didominasi kaum perempuan berasal dari seluruh pelosok wilayah Kabupaten Bandung. Sejak pendaftaran dibuka pukul 7 pagi, nomor antrian sudah mencapai 160 orang, termasuk untuk gugat cerai baru. Pemandangan antrian warga di kantor pengadilan agama Soreang seperti ini sudah terjadi sejak pandemi COVID-19. Bahkan selama Juli hingga Agustus 2020, pengadilan agama Soreang mencatat ada 1.100 angka gugat cerai yang terdaftar atau melonjak 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Faktor ekonomi akibat dampak COVID-19 masih mendominasi pemicu perceraian jika diprosentasekan hampir mencapai 70%. Tingginya angka pengangguran yang dialami suami membuat konflik di dalam rumah tangga, sehingga sang istri mengajukan gugat cerai. Ini Pak, untuk dominasi ini tingkat perceraian karena apa sih biasanya? Paling dominasi untuk perkara di sini masalahnya sama ya dengan yang seperti diberitakan sebelumnya tentang ekonomi karena kekurangan atau ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya dan lain sebagainya. Ada juga tentang adanya pria atau wanita idaman lain juga ada, narkoba juga ada. Ini berarti faktor paling besar nih tentang corona seperti itu Pak, dampak corona? Kalau ada dampak corona ini setelah PSBB dinyatakan dibuka ya, new normal ini memang penerimaan kar sangat melejit di sini, 1.000 lebih waktu itu kan. Faktor utamanya adalah memang karena ekonomi ya. Dari catatan petugas pengadilan agama Soreang, periode Juli hingga Agustus, setiap harinya jumlah pemohon cerai baru rata-rata mencapai 100 hingga 250 orang. Rezitia Prasaja, Bandung TV.